punya jala boleh pinjem ya. Jalannya hilang. Mau jala enggak jadi jala. Perbekalan full sebetulnya ini. Bersama istri. Mas Yento, spotnya sampai dari kita yang ini. Itu udah berapa tahun di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mbak Iis. Dan kali ini saya camping di pinggir muara Sancong. Mau nemenin suami jala ikan, tapi kebetulan pas datang ke sini belum surut airnya muaranya. Jadi nungguin dulu sebelum itu, belum air muaranya surut. Ini siap-siap mau masak dulu. Masak bakwan aja. Sebentar ya, saya keluarin senjata-senjatanya. Loh, tak taruh paling bawah ya. Malah yang di atas ini. Semutnya di sini ya. Tadi salah apa ya, aturannya bukan begini ya yang salah tadi guys. Bener ya. Dulu juga ada sebetulnya banyak.
surutnya. Wah, kena hak cipta nanti. Enggak apa-apa sih, Man, nanti di hapus aja nih ya. Ih, enggak apa-apa, itu kan sebelum itu ke daftar sebelum sampai ke sini. Nanti kan adik cuma diambil sedikit-sedikit doang. Aku punya. Yang bukainnya. Aku punya. Yang bukainnya. Nanti tak kasih. Aku yang punya. Bukainnya. Batu nyentai ya. Nyerang doang. Terus dipakai ini dikongkong buka. Oh, di pinggir sungai panas. Salah muara. Di jalan itu. Ternyata suamiku tidak bisa membuka plastik. Konali ini patennya. Sekarang ada orang. Alhamdulillah. Biasanya ramai terus. Itu. Mama telepon teman mama ke situ ke sini. Karena konali ini lebih kanuku. Karena gitu. Nah, mau dibuka aku malah dicopot mana? Mau makan sekarang apa? Malam mau enggak? Dibuka pengen ngemil. Lihat, ada air kelapa, ada kopi. Gua lah air kelapa itu kan. Gak ada yang lempah.